Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Tenaga kerja wanita juga dianiaya oleh majikannya. Bunga-bunga cantik, hidup yang baik ya. Supaya nanti kalau misalkan ibu pulang, aku bisa pamerin kalian ke ibu. Dan aku juga harus bisa jadi anak yang baik, merawat tanaman. Putri anakku. Putri saya, ayah kaget sama kamu, nak. Ayah kok nangis? Ibu mana? Ibu mana ya? Ibu kok gak pulang sama ayah? Ayah, ibu di mana ya? Ibu gak apa-apa kan? Ibu di mana? Adis, kamu pulang. Bu, istrimu mana? Bu, maafin Adis, Bu. Adis yang salah udah bawa Vina ke Dubai, Bu. Adis, jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang kamu mesti kuat demi anakmu. Semuanya gara-gara Adis, Bu. Aku berpisah dengan Vina, Bu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, Bu. Aku bukan suami yang baik buat Vina. Aku gak bisa jaga dia, Bu. Maafin ayah ya. Ayah belum bisa ajak ibumu pulang ke sini. Maafin ayah ya, sayang. Ya Allah, ibu istri. Apa dia udah meninggal? Yalah, kayaknya dia masih hidup kok. Ya udahlah. Ayo, kita bawa ke dalam aja. Bagaimana coba ini? Ya, langsung kita selesaikan aja sekarang. Mah, kita nggak boleh gegabah ya. Kita harus melakukan secara wajar. Jangan sampai kita jadi tersangka pembunuhan. Sudahlah. Sayang. Mama, TV-nya mana, Ma? Kok Bivina gak ngurusin Ava lagi? Ava mau minta maaf sama Bivina kemarin membuatnya marah. Ava menyeburkan makanan karena Ava mual. Kamu gak usah pikirin lagi, ya? Sekarang Bivina udah gak kerja sama kita lagi. Terus siapa yang jagain Ava? Kalau Mama pergi, siapa yang urusin Ava? Sebentar lagi Ava akan sembuh. Jadi, Ava gak perlu bantuan orang lain. Hmm.
saya membusuk. Ini pasti efek dari suntikan Nyonya Tam dan Tuan Tam. Saya gak mau mati membusuk di sini. Saya harus keluar dari sini. Halo, Mas. Telepon siapa kamu? Halo, Vina. Ini kamu pakai telepon ini ya? Waduh. Halo, Vina. Halo. Kalau kamu berani pakai telepon ini lagi, nyawa kamu melayang. Kamu harus dihukum. Sini. Tuan Jawa. Sini, ikut. Jangan, Tuan. Ikut. Tidak apa-apa. Kok mati? Vina, kenapa nih? Bener-bener gak ada apa-apa sama Vina. Gak mau saya Tuhan. Berani sama anak. Gak mau. Mama. Kita mau masuk aja. Ayo. Halo, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Halo, Pak. Tolong istri saya, Pak. Vina, Pak. Maaf, Pak. Bisa bicara lebih jelas, Pak? Pak, tolong Vina, Pak, istri saya. Dia kerja di rumah Tuan Tang, Pak. Dia kayaknya disiksa, Pak, sama mereka, Pak. Tolong, Pak. Tolong dicek, Pak. Tenang, Pak. Kami terima laporan Bapak. Dan kami akan selidiki, Pak. Pak, tolong, Pak. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Vina di sana, Pak. Tolong cek sekarang, Pak, ya, Pak. Baik, Pak. Kami akan tindak lanjuti, Pak. Iya, yeah, makasih, Pak. Rasain kamu, biar kamu membusuk di kamar mandi. Tuan! Tuan! Kenapa saya dikunciin? Nyonya! Kenapa saya dikunciin? Tuan! Saya Nyonya nggak bisa lolos lagi. Bapak di mana? Mama, Papa, kok Ava di TV?
Tiang. Lah, kok pintu ini dipalang? Siapa di dalam? Mama. Papa. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Kondisi anak saya. Saya sudah memeriksa, anak bapak tidak apa-apa, hanya demam biasa, Pak. Alhamdulillah. Tapi kok dok, kalau demam biasa, kenapa panasnya nggak turun-turun? Saya sudah kasih obat penurun panas, Bu. Nanti setelah tidur, panasnya akan turun. Tapi kalau masih belum turun, kita akan melakukan perawat lanjutan. Baik, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu karena ada pasien yang harus saya tangani. Silakan, Pak. Permisi. Jim, ada yang butuh pertolongan. Pasti ini dari rumahnya Tuan Tan. Ayo Pak, kita tolong. Ada yang butuh bantuan. Orangnya pasti ada di sini. Kalau begitu, palang kita buka. Ayo, ayo. Ayo, ayo Pak, ayo buka. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ayo kita tolong ibu ini. Ayo.
Kita bawa ibu ini ke rumah sakit. Ayo mas, ayo mas. Bivina mau dibawa kemana? Dek, pembantu kamu ini butuh pertolongan. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Jangan bawa Bivina pergi. Ayo kita bawa cepet, kita gak usah peduliin anaknya. Ayo. Mau dibawa kemana pembantu saya, ha? Tuan dan Nyonya ini sangat keterlaluan. Tega-teganya memperlakukan pembantu seperti ini. Ah, ini bukan salah kami ya, dengar ya bapak-bapak ya. Ini salah Vina sendiri. Semenjak dia ditinggal suaminya, dia tuh suka stres, frustasi, dan ingin bunuh diri. Betul bapak-bapak. Jadi bukan artinya kami ini gak peduli sama Vina. Kami ini sayang sekali sama Vina. Dan kami akan mengurus Vina bawa ke rumah sakit. Sekarang juga. Mama, Papa, cepet bawa Bivina ke rumah sakit. Ava sayang sama Bivina. Ava gak mau kehilangan Bivina. Iya sayang, kita akan bawa Bivina ke rumah sakit. Tuh, bapak-bapak dengar sendiri kan? Kalau keluarga kami ini sangat menyayangi pembantu kami. Bapak-bapak, tolong ya bantu saya bawa Vina ke mobil biar kita bisa cepat bawa ke rumah sakit, ya? Ya udah kalau gitu Pak, kita bawa ke rumah sakit. Iya. Saya di mana ini? Kamu sedang bersama kami. Kenapa saya sama kalian lagi? Saya gak mau, saya mau pulang. Kalian udah jahat sama saya mau pulang. Tolong keluarin saya dari sini. Kamu bisa diam gak sih? Mau bagaimanapun, kamu tetap harus bersama kami. Karena tugas kamu menyembuhkan Ava itu belum selesai. Tuhan, Nyonya, saya mau pulang, saya gak mau sama kalian. Coba aja kalau kamu mau keluar. Sayangnya, pintunya sudah kami kunci. Sebentar lagi kamu akan sembuh. Karena mama dan papa udah dapet orang yang bisa donorin jantung buat kamu. Tapi Ava takut, Ma. Saya nggak usah takut. Kan ada mama sama papa di sini. Iya, ya, semua pasti akan baik-baik aja ya. Tapi Ava sayang sama Bivina. Iya, mama janji. Nanti setelah Ava selesai dioperasi, udah sembuh, kita ke Indonesia. Jengukin Bivina, ya. Yang penting sekarang, Ava pikirin kesembuhan Ava. Dan operasinya lancar, ya. Jadi, orang yang sudah mendonorkan jantungnya gak sia-sia ngasih kamu, ya. Siapa, Ma? Pa, yang kasih jantungnya buat Ava. Ava, orang yang telah mendonorkan jantungnya buat Ava, gak mau disebut namanya. Iya, Ava gak usah mikirin siapa yang mendonorkan jantungnya buat Ava ya. Yang penting sekarang, Ava sembuh ya. Pengen sehat lagi kan? Yuk. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kepergian Vina sangat menyakiti kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kalau aku gak bawa kamu ke Dubai, kamu gak akan kayak gini. Ya Allah, kasihan sekali si Pina ya. Iya benar Bu, kasihan. Iya, kasihan banget dia ya. Perginya sehat walafiat, pulang-pulangnya udah jadi mayat. Jangan-jangan si Pina masih sama jikanya di Dubai. Iya benar tuh. Iya. Serem. Udah yuk. Tolong Pak, bantu saya untuk selidiki kematian istri saya Pak. Baik. Waktu dia telepon dia bilang sama saya dia mau kabur. Ini udah gak wajar Pak. Tolong ya Pak diprosesnya Pak. Baik Pak, kami juga turut berduka cita atas meninggalnya istri Anda. Dan kami akan menindaklanjuti hal ini sampai tuntas. Bapak harus sabar ya. Terima kasih Pak. Sabar. Dokter, gimana operasi jantung anak saya? Berhasil kan dok? Anak saya bisa sembuh kan? Alhamdulillah, Pak, Bu, operasi jantung Alfa berjalan sukses. Terima kasih dokter. Oke, saya permisi dulu ya. Ya, silakan. Pak, tahu gimana? Dari kemarin-kemarin aja, Pak, kita cari pendonor jantung buat Alfa dengan cara seperti ini. Ya, jadi Alfa nggak terlalu lama kan nunggu donor jantungnya? Iya. Pina memang pembantu yang malu. Dari hasil visum penyebab kematian Vina, Vina meninggal karena lompat dari mobil majikannya. Jadi, tidak ada bukti penganiayaan terhadap istri saya, dok? Maaf, Ajis. Sebaiknya Bapak tenang dulu. Biarkan dokter bicara sampai selesai. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Memang, hasil visum menunjukkan kematian Vina karena kecelakaan. Tapi di dalam tubuh Vina terdapat luka dalam dan luar akibat kekerasan, Pak. Dan ada jarum suntik yang menempel di lengan Vina sehingga mengakibatkan infeksi dan membusuk setelah luka-luka lainnya, Pak. Dok, berarti kan itu sudah terbukti. Kita bisa menyeret Tuan Tang dan Nyonya Tang. Udah ya mainnya ya. Sayang, udah ya mainnya ya. Sekarang waktunya makan ya. Ya makannya sayang ya. Ma, Livina mana?